Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membuat tutorial cara menonton channel televisi lokal menggunakan handphone dengan base IPTV. Seperti apa? Saksikan terus video saya ini dengan saya di Giri Purnama Channel. Baiklah, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah aplikasi VLC player atau video LAN. Caranya kita coba cari di Play Store. Kita tuliskan VLC for Android, itu ada ya. Kita klik, kita install. Kita tunggu beberapa saat. Proses instalasi. Setelah kita selesai menginstal VLC Media Player, langkah berikutnya kita coba mengcopy alamat dari server IPTV. Cara mudahnya dengan membuka YouTube saya sebelumnya, ya, karena saya sudah menuliskannya di deskripsi, ya. YouTube saya di deskripsinya itu ada saluran IPTV. Nah, ini kita klik. Ini kelihatan list-list alamatnya. Nah, bagian URL-nya kita copy. Ya, biar copy. Kalau sudah selesai, kita close. Dan kita ke aplikasi VLC Media Player yang sudah dibuka. Terus kita klik menu stream. Nah, di sini kita paste alamat yang sudah kita copy tadi. Kita pilih playlist. Ini ya, buka deh. Kita coba pindahkan. Ini selalu defaultnya untuk yang paling pertama ya, Afgani. Kita cari Indonesia, scroll ke atas bagian Indonesia, kita klik. Nah, defaultnya adalah AMTV karena list pertama. Untuk melihat lalu yang lain, kita klik playlist, scroll kembali bagian Indonesia. Kelihatan ya saluran-saluran tersedia. Coba kita menuju ke RCTI. Oke, demikianlah cara kita menonton saluran TV streaming menggunakan IPTV. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe dan like agar channel ini dapat terus berkembang. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.